Oke, jadi satu, dua, ya tunggu saya kira. Ready? Satu, dua, tiga. Hai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke CSC TV. Ha, seperti kita tahu kan bahawa CSC TV kita akan banyak buat video-video yang mana ada video content, ada video challenge, dan untuk sempena raya ni CSC akan buat satu video challenge sempena raya. Boleh. Semuanya adalah penggerak-penggerak CSC. Ada dua game. Dia ada dua game. Game pertama dia adalah teka kuih raya. Tapi dia bukan benda kuih raya biasa-biasa. Okay. Dia benda kuih raya yang pelik-pelik. Okay. Kat belakang ni nampak kan ada slideshow. So nanti gambar dan juga lagu akan dimainkan kat sini. Kita tengok gambar tu. Kemudian contoh game pertama kan pasal kuih ataupun biskut raya tu kan. So bila tengok gambar ni, angkat tangan dulu. So sebabkan aku nampak, tapi yang angkat tangan dulu aku cakap okey, baik contoh kan. Okey Syarul jawab dulu. So, kalau Syarul betul, maka dapat kali. Kalau dia salah, akan pergi orang lain pula jawab. Boleh kan? Boleh. Faham. So Faham. Hi Captain. I can hear you. Kita akan lawan laki dan perempuan lah permainan kita. Laki ada 2 orang, perempuan ada 5 orang. Tapi tak apa, sebabkan kita tahu laki ni dia tahu semua jenis kuih dan semua jenis kuih. So boleh. Betul. Boleh? Aku baru menang game ni. Wah, hebatnya kamu. Yakinnya kamu? Ya, biasalah kalau buat kerja dengan internet ni, dia kadang-kadang ada tu dia lambat sikit kan. So ada so rasa macam internet dia masalah ataupun dia dah jawab lah tapi tak dengar kan. Tak apalah, kita anggap itu takdir lah, takdir. Okey, boleh. Okey. Boleh. Abram, okey Abram eh? Okey. Aku tak mesti nyarap. Okey Abram. Okay. Jom, kita start. Kuih raya ni dia ada 5 jenis tak silap. Lupa dah letak berapa. Tapi mula-mula tu kuih yang biasa lah. Tapi yang hujung tu dia pelik-pelik sikit. Tapi dia still kuih raya dalam Malaysia. Dalam Malaysia, bukan raya dekat tempat lain. Okay, cuma kita jarang nampak. Jangan nampak lah. Okay, baik. So, kita pergi dulu kepada kuih yang pertama. Boleh ready eh? Patut! Angkat tangan. Okay, ready? Are you ready? Nampak. Kuih ni. Kuih apa? Kuih bangkit! Okay, jap. Sabar. Nampak Najah tu. Okay, kuih apa? Kuih macam kuih bangkit. Salah. Okey, angkat tangan. Sampai try. Okey, shut up. Nama dia. Tapi dia pada kap tu kan? Dia kacang hijau. Dia bukan kelapa. Dia daripada kacang. Kacang eh? Saya. Pucuk. Okey, Najah. Apa dia? Saya. Kuih batang buruk. Batang buruk. Bentuk batang. Putu. Putu kacang. Yes, Atika. Putu kacang. Yeay, Atika. Ini mesti selalu makan kuih raya malam raya. Jawapannya adalah putu kacang. Kacang. Putu kacang.
Okey, baik. Lu dengar butuh mayam. Butuh mayam bukan. Bukan. Kuih yang kedua. Okay, okay. Simple juga. Ni biasa nampak ni. Okey. Cepat, cepat, cepat. Pandang buruk. Angkat tangan dulu. Okey, hari ni apa dia? Batang buruk. Okey, dia kita terimalah. Okay, terima. Cepat dia jangan jawab pula kat tadi. Okey. Jawapan ni batang buruk. Okey. Abram tahu ke Abram ni batang buruk Abram? Oi, mana Abram? Apa hal lingua ni? Itu betul kita tak tahu. Hei, mobile, mobile. Ajar tu. Abram, yang tu yang cakap yang tadi, oh, yang ni tadi ke? Ke yang ni? Ini tak tadi. Jangan, terus, 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 terus. Tidak, dilayan. Okay, next. Quiz seterusnya. Okay, ini, ini mungkin lah, mungkin ada orang tahu tak tahu kan. Okay, kuih apa? Man. Ay, nampak aku suka benda ni. Satu dulu. Suji. Suji salah. Okay. Try. Okay, Atika. Mak mo. Yeah. Mak mo. Suji dengan Mak mo tu bukan sama ke? Lain lah. Tak study habis tepung dia lain. Tepung dia lain. Tepung dia lain. Dia suka pula main tepung lah. Minyak sapi. Ya, nak buat resipi. Dalam kuih suji. Oh, okey. Maknanya beza lah. Tak tahu kenapa ni sama. Tak tahu aku tahu kuih suji je. Okay, next. Okay, ini jarang orang tahu lah. Jarang orang tahu. Okay. Dodol. Dodol salah. Tak dodol. Saya. Okey, Ana aja apa dia? Gula Melaka. Gula Melaka salah. Itu bukan gula Melaka dari Pulau Raya. Bukan. Bukan. Kita pergi sini sikit. Ha, apa tu? Brownies. Macam tak pernah makan. Mungkin brownies. Coklat. Bukan coklat. Ya, mana coklat tu? Dia macam daripada mana? Daripada mana? Adik-beradik lemak. Ada apa? Adik-beradik lemak. Ha? Adik-beradik lemak. Wajib. Bukan. Ini agak lain sikit ni. Ni makan ni daripada Sarawak. Aku rasa aku pernah makan lah. Aku rasa aku pernah makan ni macam dodol yang kering. Dodol yang kering kan? Dia dimasak macam lemak. Dia dimasak macam lemak. Ha. Lontong. Ha, salah. Sagu. Saya lemak tepung je. Bukan sagu. Eh, bagi clue huruf apa depan? Okey, bagi clue. Okey, huruf. Ah, betul. Dia huruf depan ni memang ada perkataan lemak. Memang ada perkataan lemak. Okey. Memang ada perkataan lemak manis kan. Kita pernah makan benda ni. Okey. Bagus. Huruf dia memang ada perkataan lemak dan lepas lemak tu huruf pertama dia huruf K. Lemang kacang. Saya. Alah, saya. Okay, Najah, lemang kacang. Saya. Apa kata Najah? Lemang ketuhar. Salah. Itu ayam. Ini apa yang ini? Lemang. Lemang keresik. Nama dia serius pelik. Waktu search tadi ajak hati ke kuih ni. Tapi tak apa sebabkan nak power ni. Kecualah kuih tu. Boleh sempat search ke sebelah. Lemang. Okey, lepas huruf K tu huruf I. Lemang kek. Ketuha. Lemang keli. Lemang kerbau. Lemang kemaman. Kemaman yang menjadi idaman.
pantainya indah dan menyamakan. Semuanya ada di Kemamak. Yes, tak? Tempat nama dia pun jarang jumpalah, jarang jumpa. Berapa huruf? Kerisik. Jangan sebut lah. Aini sebut tadi. Okey, lepas K, E, lepas tu L. Lemang kelapa. Lemang kelapa. Bukan kelapa. Lemang kelapa. Bukan kelapa. Aiman, bahasa dia pelik ke? Bahasa dia tak pelik. Dia bahasa Melayu. Tapi jarang lah kita dengar perkataan lemang. Lemang ni dia dekat kat Sarawak. Saya, lemang kelu. Lemang keluar. Keluar salah. Lemang keluar. Kelulai. Okey, baik. Lemang keluli. Round ni tak ada. Ni yang susah sikit lah. Okay, round ni tak ada. Nama dia adalah Lemang Kelamai. Adik kat Uber tak ada di Malaysia. Okay, so nombor 3 laki kosong, saya laki kan? Mesin sana ni. Okay, ini pun pelik juga. Famous makanan raya ni dekat Sarawak, apa ni? Batik. Angkat tangan. Okay, ini apa dia? Bukan batik. Bukan batik lain. Dia macam daripada pulut. Pulut manis. Nasi ketupat. Dia daripada pulut dan dia dimasak dia menggunakan daun pisang. Dan dia macam apa tu yang masam-masam tu? Apa? Tapai. Bukan tapai. Dia pek ke keras? Dia macam. Aduh, macam pulut, apa ni? Tapi dia ada nama dia. Weh, memang lah lelaki. Aduh, lelaki zero semua. Kita makan je. Kita comeback kat lagu raya ni. Jangan rendang. Apa dia? Aiman, nama tu kita biasa dengar ke? Main clue lagi, Man. Jarang kot. Dia bermula huruf B. Tiga B. B. Oh, B. Bulut. Bukan. Pening? Bukan. B. Yang B. Bola. Bubu. B. Bening. Bubu. Bonang. Okay. Bubur. Bubur di plastik keras kan? Okay, tak ada. Bubur tapai. Okay, nama dia lah. Ni dia buat daripada daun pisang. Burasak. Oh, burasak. Kau bukan berasak ke? Berasak aku letak fikir. Berasak. Terau. Ini aku search dekat. Pernah dengar. Ini pernah dengar. Dalam 25 resepi raya. Aku ada berasak. Abang Sarawak. Tapi resepi sana je lah. Resepi daun. Resepi sini tak ada. Okay, boleh lagi tak? Boleh lagi tak? Boleh. Makan dalam Sarawak ke? Tak, ini dah Sarawak. Ini biasa makan dalam Sarawak. Nah, kita biasa dengar. Lemang tepung. Yes! Lemang tepung! Weh, Pak Gosong! Ya Allah! Ya Allah! Kan selalu ada orang buat lemang pulut kan? Ni tak, ni dia buat daripada tepung. Lemang kacang buat dia kak? Pak Gosong, bye. Okay, Pak Gosong. Perempuan 4, lelaki kosong. Lepas lagi, kita pulut dekat lagu nanti. Ya. Okay, seterusnya kuih apa ni? Pernah makan tapi tak tahu nama. Kuih mochi. Aduh, aku makan mochi 7-Eleven. Mochi bukan.
Saya. Pernah makan tapi tak tahu nama. Kuih suji pelangi. Oh bukan, aku search lain. Kuih ni adik-beradik suji dengan makmur ke? Hampir-hampir tapi dah ada nama lain dia. Saya. Haa, apa dia? Makmur pelangi. Bukan. Makmur pelangi je kerja kerja. Aku ni tadi jawapan ni aku ambil pada Google lah. Aku ambil pada Google. Haa, ada tak teka? Kena besar sikit gambar ni. Aku try besarkan gambar ni. Nampak je dari jauh pun. Pernah makan tapi tak tahu nama. Memang tak tahu nama dia. Rasa dia macam suji. Tapi tak tahulah nama dia apa. Okey, semua dah rasa dia suji mansap. Dia nak cuba je strawberry sikit tu. Apa dia berapa? Nak aku makan je. Cepat Syarul. Cepat Pidush. Baru lah kita. Tak lego lah. Saya. Saya. Bu rasak pelangi. Saya. Okey, apa yang saya tahu? Biskut Arab kan? Ya. Biskut Arab? Lama tu ya. Arab makan biskut? Biskut Arab. Tahniah kau wanita terbaik. 5-0. Tahniah. 5-0 bro. Okey. Tapi aku selalu panggil suku je. Oh suji, okey. Ni last quiz. Okay, last lagi. Biasa senang lah. Tapi saya. Kurasa dalam daun pisang, ini dalam daun palas. Ketupat berasa. Sampai mulut. Nasi berasa. Saya pernah tengok lah. Dia dalam pernah makan. Mulut panggang. Saya. Man, dalam apa? Kalau berasa tadi dalam daun pisang, ini dalam daun palas. Apa rasa dia? Okey, dia bermula dengan huruf K. Okey ni Syakira tak ada. Orang apa ni? Kemboja tak ada makan ni Syakira. Tak ada. Pasal berapa huruf semuanya? Okey dia ada 1 7. Huruf akhir ke? Okay, so huruf akhir dia memang ada dekat musim perayaan. Cuma kita dekat Semenanjung ni kurang famous lah. Kita dekat Semenanjung makan rendang kan. Kita makan tempat palas. Tapi diorang ni macam tempat juga. Tapi diorang buat dalam lain punya design. Bila dah lain design sikit, nama pun lain lah. Macam iPhone lah kan. Tambah kira sikit, tambah update iPhone tu semua lain. Tu sama juga dengan makanan. Kena raya sekarang sabar hal sini. Okey boleh. So sekarang ni 5-0 kan? Aku kalau menang game ni.